Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim. Di video kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk kalian semuanya. Dan kali ini adalah Gcam LMC 82 Helena R5 ya teman-teman. Yang mana Gcam yang satu ini baru saja dirilis beberapa hari yang lalu. Dan di kesempatan ini pula saya akan share untuk config-nya, yaitu config super mantul tentunya by Gcam TV Official. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Namun sebelum kita lanjutkan, seperti biasa di sini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung kita install. Untuk APK-nya sebesar 75 MB ya, cukup kecil teman-teman. Oke, untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Untuk link download silakan cek di deskripsi ya. Oke, proses installnya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install Gcam lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya di Gcam-nya ditekan dan tahan seperti ini. Lalu pilih app info. Kemudian clear data, clear all data, kemudian oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya lalu izinkan semua. Oke. Sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya silakan kalian download untuk config-nya ya. Linknya cek di deskripsi. Namun sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setelan ya. Kemudian ke menu image processing di atas sendiri. Lalu ke bawah, di menu paling bawah ada save the config. Klik saja. Selanjutnya pilih use. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder LMC82 ya yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silakan kalian download config-nya ya, teman-teman. Linknya cek di deskripsi dan kali ini adalah config super mantul by Gcam TV Official. Seperti biasa untuk config-nya nanti saya sediakan 3 format ya, yaitu format JUV, JPEG dan juga auto atau default. Silakan disesuaikan dengan kamera 2 api di HP kalian. Setelah terdownload, silakan kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder LMC82. Kemudian kita tempel di sini ya. Di dalam folder LMC8.2. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Kemudian lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini. Bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config-nya. Ini ya, Helena R5 Super Mantul Gcam TV Official, kemudian kita pilih atau kita use. Nah, seperti ini. Oke. Sampai di sini untuk proses restore config-nya sudah sukses ya. Ditandai dengan munculnya beberapa fitur. Di sini ada Leica, kemudian LDR dan juga Pro. Kemudian di sisi kanan ada AUX LAN, di sini ada main kamera, kemudian ada makro, ultra wide dan juga Gcam TV. Oke. Nah, nanti buat HP yang nggak support AUX LAN akan saya sertakan juga untuk config yang tanpa AUX ya, teman-teman. Oke. Semuanya work di sini, termasuk untuk ultra wide-nya juga bisa ya. Nah, seperti ini untuk ultra wide. Kemudian untuk makronya kita tes juga. Oke, work ya, teman-teman. Jadi semua lensa bisa digunakan ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ini untuk pengaturan Leica mode ya. Kalau biru seperti ini aktif, kalau
seperti ini nonaktif. Jadi di sini ada Leica mode. Jadi ketika mode Leica diaktifkan, maka dia akan ada efek seperti vignette di samping-sampingnya ya. Kemudian ini untuk Pro dan ini untuk LDR. Nah, LDR ini bisa kalian gunakan untuk kondisi terik matahari ya, atau bisa kalian gunakan di mode malam. Kemudian di sini ini pengaturan untuk manual ISO, lalu di bawahnya pengaturan untuk shutter speed. Oke, kemudian untuk selanjutnya fitur-fiturnya di sini seperti biasa ya, ada night sight atau mode malam yang tentunya sudah support mode astrofotografi. Di sini untuk astrofotografinya bisa nonaktif dan juga auto. Kemudian selanjutnya mode portrait. Nah, seperti biasa untuk mode portraitnya ada face retouching ya, atau mode cantik di sini seperti ini. Kemudian ada kamera, kemudian ada video ya. Untuk videonya ada slow motion, normal, time lapse, dan juga sudah mendukung video stabilization, ada standar, lock, aktif, dan juga cinematic. Lalu di mode lainnya ada panorama, photo speed, dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini tidak include ya teman-teman, jadi kalian harus download secara manual. Untuk link download dan juga cara installnya ada di deskripsi ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes ya untuk mode malamnya. Di sini saya akan mencoba untuk foto light painting atau light trail. Untuk kondisi lalu lintas di sini tidak terlalu ramai ya, sedang-sedang saja seperti ini teman-teman. Oke, saya akan mencoba menggunakan mode astrofotografi ya. Jadi astrofotografinya on, kemudian Leica off, LDR off, dan Pro juga off ya. Oke, ditunggu saja. Timenya dapat 1 menit. Nanti saya akan tes juga menggunakan mode manual ya, jadi tanpa mode astro. Coba nanti kita praktekkan juga. Ditunggu saja prosesnya teman-teman. Untuk menggunakan mode astrofotografi, pastikan selalu gunakan tripod ya, biar hasilnya lebih maksimal. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, sudah selesai teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Seperti ini, masih proses HDR ya. Oke, sudah selesai seperti ini hasilnya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba Leica on ya, Leica dan juga LDR nya on. Kita coba biar videonya enggak terlalu lama, di sini saya skip ya, saya percepat. Oke, seperti ini. Ini mode Leica plus LDR seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes menggunakan auto night sight plus mode manual ya. Untuk set manual shutter speed ada di sini teman-teman, di bawah ini ya, tinggal digeser-geser aja. Saya akan mencoba di 4 detik aja ya, 4 detik aja biar enggak terlalu lama. Oke. Meskipun di sini 4 detik, tapi prakteknya dia bisa lebih lama ya.
bisa sampai 1 menitan. Ditunggu saja. Oke, di sini saya percepat biar tidak terlalu lama ya menunggunya, teman-teman. Ini menggunakan teknik long exposure ya, atau teknik low shutter. Oke. Seperti ini, teman-teman. Oke, hasilnya mantap. Terang banget ya. Hasilnya terang banget, teman-teman. Ini menggunakan mode manual. Dan ini untuk beberapa sampel foto yang lain ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk di siang hari. Ini Leica dan Pro nya aktif. Seperti ini, teman-teman. Jadi ketika mode Leica diaktifkan, maka di pojok-pojoknya ada efek vignette ya. Oke, selanjutnya mode Pro saya nonaktifkan. Kita coba. Oke. Seperti ini, teman-teman. Yang ada perbedaannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan tes mode Leica di nonaktif. Oke, seperti ini. Ini mode Leica nonaktif. Jadi ada perbedaannya ya, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes Leica plus AWB ya. AWB on. Oke. Seperti ini, teman-teman. Ini AWB on ya dan ini AWB off. Kemudian selanjutnya saya akan tes untuk objek kecil atau objek makro menggunakan 4 kali zoom. Dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya jernih ya, detail. Ini beberapa sampel foto yang lain ya. Kemudian ini untuk kamera depan. Lalu ini untuk kamera belakang ya, untuk objek orang. Seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.